Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti diketahui ramai, Rodney Kelvin merupakan salah seorang tonggak pertahanan Kedah Darul Aman sejak musim lalu dan diberi harapan tinggi dalam segelintir penyokong Sang Kenari. Ini kerana pada musim lalu Rodney berjaya mempamerkan aksi yang sangat baik bersama Kedah di posisi pertahanan tengah dan menyaksikan pemain itu terus kekal bersama pasukan tersebut. Sebelum itu, Rodney merupakan pemain pinjaman daripada Selangor pada musim lalu dan Kedah bertindak untuk terus mengekalkan beliau selepas menebus kontrak daripada kelab lamanya. Namun pada musim ini, segalanya tampak tidak begitu berjalan lancar apabila Rodney jelas lihat mempunyai penurunan dari segi prestasi dalam setiap perlawanan yang dihadapi. Ada pelbagai faktor yang dibincangkan dalam media sosial untuk menentukan faktor mengapa Rodney gagal beri impak positif bersama Kedah pada musim ini. Daripada ramai yang mengharapkan pemain bertubuh tegap ini mendapat panggilan skuad kebangsaan, sehingga kini ia dilihat semakin samar-samar untuk dipanggil menjalani kem latihan pusat. Jika hendak disalahkan Rodney sahaja, ianya tidak adil apabila perkara ini dilihat turut merangkumi keadaan semasa di Kedah yang tidak konsisten. Kedah musim ini menamatkan cabaran Liga untuk berada di kedudukan ke-8 serta menjadi antara pasukan yang paling banyak dibolosi. Isu pertahanan Kedah musim ini antara paling banyak diperkatakan apabila ia jelas agak merosot berbanding tahun-tahun sebelum itu. Isu prestasi Kedah mula dinaikkan selepas pasukan tersebut tewas di tangan Selangor dengan jumlah bolos yang agak besar sewaktu pusingan pertama saingan Liga Super pada tahun ini. Bekas jurulatih Kedah, Aidil Syahrin Sahak pernah mengakui faktor mereka gagal untuk tampil lebih baik berbanding tahun lalu salah satunya kerana persefahaman antara pemain. Kedah telah pun merombak ramai pemain pada awal musim ini dengan mereka kehilangan dua serangan berbisa iaitu Cece Kipre dan Kepa Sherman. Selain itu, Kedah juga telah mendapatkan pertahanan baru untuk digandingkan bersama Rodney iaitu Jang Suk Won serta Mark Vales. Isu perfahaman ini agak ketara apabila mereka kadangkala begitu mudah dieksploitasi oleh serangan pasukan lawan serta organisasi yang sangat lemah dipamerkan dalam sesetengah perlawanan. Selain itu, faktor kecederaan juga menjadi salah satu sebab mengapa persefahaman membabitkan Rodney bersama pasangannya tidak seperti diharapkan. Kehadiran bekas pertahanan kental Melaka United iaitu Akmal Zahir jelas menjadi salah satu faktor mengapa Rodney Kelvin kerap disisihkan pada musim ini. Akmal yang hadir pada pertengahan musim tidak mengambil masa yang lama untuk membentuk gandingan lebih baik bersama Mark Vales di bahagian pertahanan tengah. Faktor konsistensi Akmal jelas menjadi salah satu sebab mengapa Rodney sering tersisih di bangku simpanan, terutama pada beberapa perlawanan terakhir Liga Super. Kesimpulannya, ini bukan berkisarkan kepada prestasi individu Rodney, tetapi disebabkan beberapa situasi meletakkan pemain ini agak sunyi dan jarang disebut dalam kalangan penyokong. Malah faktor Kedah sendiri yang agak teruk secara keseluruhan musim ini turut meletakkan Rodney tidak popular untuk dipanggil oleh Kim Panggon bagi menyertai skuad kebangsaan. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda? Tuliskan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe.